dibicarakan oleh partai dan antar partai saja. Dia akan berproses. Yang lain pribadi sendiri mungkin. Pribadi. Satu visi. Lanjut. Untuk konsolidasi dari DPP Jawa Timur sendiri. Ya, saya menyampaikan terima kasih. Ternyata konsolidasinya luar biasa. Di luar yang saya duga. Ternyata antusias dari seluruh kepengurusan sosial. Dan mereka merasa mendapatkan energi karena kita bersama-sama datang untuk memenangkan pemilihan. Ya, legislatif, ya tentu saja pilpresnya. Mereka datang dari seluruh penjuru Jawa Timur. Dan kita akan kita lanjutin nanti dengan program yang lebih detail untuk bisa masuk ke seluruh kabupaten kota, bahkan sampai ke tingkat desa. Dan nanti kita akan siapkan yang lebih besar lagi. Tapi hari ini saya menyampaikan terima kasih pada DPD Perjuangan Jawa Timur yang sudah memulai untuk pertama kali dari seluruh Indonesia. Dan beberapa DPD lain sudah siap dan sudah menyampaikan ke saya. Sulawesi Selatan, kemudian ada Bali, ada juga di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan rasa-rasanya dengan dimulainya dari Jawa Timur ini, yang lain akan segera bergerak. Kemudian ini bagian dari konsolidasi seluruh kekuatan yang dimiliki untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk memaksimalkan 6 daerah yang kalah tadi, Pak, gimana, Pak? Ya, tentu saja sudah ada datanya, ada pola-pola, dan tentu saja kita berharap apakah itu caleg, apakah itu struktur, ya tentu saja semuanya bisa mendekati dengan metode atau cara-cara yang punya kekhasan lokal dari tempat itu, sehingga mereka akan bisa jauh berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lebih baik. Yang penting ya jangan sakiti perasaan orang. Pak Ganjar, terkait penyatukan relawan-relawan Pak Ganjar yang sebelumnya sudah ada? Ya, sudah ada dari partai, sudah ada yang mengkoordinasikan, ada Pak Ahmad Kasara, ada Mas Diana Pitupulu, ada juga Deddy Sitorus di sana, dan kemarin beberapa sudah berkomunikasi. Ini cara yang bagus menurut saya, sehingga tidak ada saling kecurigaan di antara mereka dan kekuatannya makin bersinergi. Sehingga ada yang di luar partai, ada di dalam partai, dan juga ada jembatannya, sehingga komunikasinya akan lebih baik. Gitu ya. Oke. Target, Pak. Suara, Pak Ganjar. Amat jangan terlalu dekat, Mas. Jangan terlalu dekat. Amin. Target, Pak. Kemenangan di Jatim. Jangan terlalu dekat. Terus ketemu dengan teman-teman relawan, terus kemudian sambil mundur. Cepat, target mendorong.